Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudonor menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM Kartu Keluarga Sejahtera KKS kepada peserta baru penerima program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Tanah Bumbu. Penyerahan buku tabungan dan kartu ATM KKS dilaksanakan dalam acara penyaluran bantuan sosial non-tunai program Keluarga Harapan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018, Jumat 2 Maret 2018 di kantor Kecamatan Kuranji. Menurut Kepala Dinas Sosial Tanah Bumbu, Basuni, tujuan program Keluarga Harapan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan antar generasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan antara generasi, meningkatkan kualitas SDM, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan dari kelompok yang paling miskin. Basuni menambahkan, untuk penerima PKH terdiri dari ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah di bawah 21 tahun, dan kemudian ada penambahan komponen di bidang kesejahteraan sosial yang terdiri dari penyandang disabilitas berat dan lanjut usia di atas 70 tahun. Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudianur dengan harapan penerima PKH dapat memanfaatkan bantuan sosial itu dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Nanti bantuan ini, walaupun kita termasuk bukan orang yang beruntung, langkah baiknya sekarang kita rubah pola mindset berpikir kita, bagaimana caranya kita menjadi orang yang beruntung. Sementara itu, pimpinan cabang BRI Batu Licin Ganjar Nugraha mengatakan bantuan sosial PKH disalurkan dalam bentuk non tunai yang dananya disimpan ke dalam tabungan dan kartu ATM KKS. Jadi nanti penerima bantuan itu bisa mencairkan dana bantuannya yang telah masuk ke tabungan itu melalui agen briling. Jadi agen briling ini, insya Allah, kami sudah merencanakan bahwa di Tanah Bumbu ini bisa seluruh desa itu bisa ada agen briling.